ada di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun teman-teman. Ini sore hari. Ini hasil dalam stekan media air dan menggunakan racikan-racikan tertentu. Dan lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman yang menonton video ini, semoga dilancarkan rezekinya, amin, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Gimana kabarnya teman-teman? Saya doakan sehat walafiat, dan aku juga sehat, alhamdulillah. Berjumpa lagi. Nah, ini pencangkokan jambu. Teman-teman, mencangkok jambu itu memilih batang-batang ruas dulu sebelumnya, dan yang seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Ini bisa dilihat, akarnya penuh, dan cara stay-nya seperti ini, penuh full, sangat kuning sekali, dan ini sedang berbuah. Berbunga, oke, berbunga dan berbuah, mantap. Dan ini hasilnya. Oke. Ini harus dipotong. Ini yang satunya. Oke. Ini bawa alat potong. Bawa alat potong. Yang satu potongnya kira-kira seperti ini. Ketinggian di pinggir jalan sekitar 5 meter, dan 5 meter dari permukaan jalan ini, dan saksikan terus. Oke, seperti ini teman-teman, ini ngembang, posisinya ngembang dan sangat super sekali, ini sangat super sekali. Dan ini membuat hasil dari stekan yang dibawa ini sangat spektakuler. Apa ya, jadi akarnya lebat sekali, ini spektakuler, wow, akarnya seperti ini, mantap jos, akarnya mantap jos.
dan ini tingginya sekitar 1 meter dan udah berbuah. Menimang-nimang buah. Gimana hasilnya yang si kecil ini? Ternyata jadi spektakuler. Ini akarnya sudah merah, airnya sudah kering dan masih semi berbuah juga. Mantap. Oh iya, jangan lupa teman-teman salam berkembun dan jangan lupa klik tombol subscribe. Berbuah. Oke, teman-teman, salam berkebun dan salam pencinta tanaman. Salam berkebun, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Ini si kecil punya akar dan dikira mati, ternyata hidup dan sembuh juga. Mantap. Ini hasil ketiga secangkok. Nah, yang pertama udah sih, tapi belum diupload. Dan ini hasil wow, satu mangkok. Ini akarnya satu mangkok. Mantap, super sekali. Ini harus ada media tanah yang sangat mumpuni ya, spektakuler sekali. Wow, hasilnya seperti ini. Oke, salam berkebun, mantap, joss.